Assalamualaikum, balik lagi di channel Sobat Traveler Review Hotel Shop. Nah, kali ini Sobat Traveler lagi ada di kota Cirebon dan kita mau review ini nih, Hotel Santika. Hotel Santika udah terkenal di mana-mana ya, Sob ya. Banyak di setiap kota ada. Tapi di sini kayaknya beda nih. Noh, ngelihat bentuknya kayaknya heritage dan unik banget. Kalau di sini tuh ada fasilitas cuci mobil gratis. Nah, ternyata bener Sob, ini dibersihin setiap hari semua yang nginep di sini. Nah, ini adalah area parkir dan lobby hotelnya. Dan di sini sudah ada charging station untuk mobil listrik ya Sob. Pas masuk nih, parkirannya nggak terlalu jauh, enak. Di sini ada, di sana ada, di bawah ada. Jadi banyak banget parkirannya. Dan ini adalah lobby hotelnya nih Sob. Dari atas tuh keren banget. Kita masuk dulu, kita lihat-lihat dulu. Selamat sore. Sini ada ruang tunggunya. 1, 2. Di sana juga ada. Dan ini resepsionisnya. Sore. Nah, untuk welcome drinknya tadi udah diantriin Sobat Traveler. Nyobain welcome drinknya orange juice. Di sini nanti malam katanya ada live music nih. Keren ya. Kita lihat dalamnya dulu nih. Wow, aroma kopinya. Wah, di sini nyaman banget nih. Jadi kalau mau nunggu-nunggu kerabat di sini bisa. Langsung kita lihat ke area taman dan nah sini masih ada lagi nih tempat tunggu. 1, 2. Di sana ada lagi. Kita lihat dulu ke area kolam renangnya Sob. Dan ini adalah suasana di tamannya nih, taman belakang. Lampu-lampu yang instagramable dan di situ ada spot foto yang bagus tuh. Oh, mantap kan? Dengan pohon palem di samping-samping kolamnya. Kita lihat kolam renangnya Sob. Tumben ya Sobat Traveler, awal video langsung ke kolam renang. Nah, ini tempat duduknya, tempat nunggunya. Ada meja-meja di sana. Dan ini adalah kolam besarnya. Ada kolam anak di sana. Nah, ini adalah tampilan hotelnya nih Sob. Buat sobat-sobat yang mau lihat kolam anaknya, di sananya juga ada tempat mainan. Kita lihat dulu yuk. Nah, ternyata memang kolamnya jadi spot unik ya. Unique spot, unique shelling. Karena memang bersih terawat. Sobat-sobat bisa lihat noh. Wow, clear. Crystal water. Tempatnya juga nyaman. Dan di sini, di dekat kolam anak ada tempat bermain. Kayak playground gitu. Kecil, ada ayunan dan ada perosotan. Ini kalau pagi-pagi seger banget di sini nih. Oke Sob, langsung kita menuju fitness center sama ke kamar. Tempatnya luas, cukup luas noh. Dan mesin-mesinnya juga bersih dan rapi. Di sini ada timbangan berat badan. Di sini ada tempat minum, disediakan tempat minum dan anduk atau towel. Lanjut kita ke kamar yuk. Kita lewat sini nih. Di belakang resepsionis ada restroom. Jadi kalau mau pakai restroom publik bisa di sini. Dan ini adalah area parkir belakangnya. Nanti kita naik lift ke atas sana. Jadi kalau buat acara di sini cocok banget. Nah, parkirannya luas banget. Wah, liftnya bersih banget dan wangi. Ada LED digital di sini untuk iklan-iklan. Nah, kita sudah sampai di lantai 3. Ternyata pemandangan lantai 3 seperti ini, Sob. Langsung ke arah sana, indah banget ya. Di sana ada lorong yang panjang, masih banyak kamar-kamar dan kita di 304 ke sini, ke kanan dan pencahayaannya juga banyak, ada CCTV di mana-mana. Cukup nyaman, sangat nyaman malah untuk ukuran hotel yang bisa dibuat healing lah ya. Istirahat di kota Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihin. Nah, ini adalah kamar deluxe. Buat sobatku semuanya, sebelum kita mulai nonton videonya, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar kita bisa menjadi pribadi yang baik. Dan buat sobatku yang muslim, udah pada sholat belum nih? Kalau belum, yuk sholat dulu. Selesai itu, kita lanjut nontonnya Sob. Oke, ini adalah kamar deluxe yang Sobat Traveler dapat. Pertama-tama kita disambut sama kaca yang gede di sini dan ada tempat jemur baju dan di sini ada minuman 2 botol air mineral serta pemanas air. Dan yang unik di sini dikasih ini nih, ada bajigur sama bandrek. Wah, di hotel lain nggak dapet nih. Di hotel lain biasanya ada ini, teh, kopi, tropicana slim, gula jagung, gula dan lain-lain ya, sama creamer. Nah, ada tambahan 1 bantal di atas sini, di atas lemari. Lemarinya tidak pakai pintu seperti ini Sob. Ada 2 sendal seperti ini, 2 pasang. Untuk lemarinya, di dalam lemari ada ini nih, safety box dengan shoe cleaner serta laundry bag. Dan lanjut kita ke sini, ada tempat sampah di sini dan ini adalah kasurnya ukuran king size. Jadi nyaman banget kasurnya, tidak ada ornamen apa-apa,
di temboknya, dan AC-nya AC tanam ya, seperti ini. AC tanam dan arah kiblat yang besar banget di sini. Arah kiblatnya ke sana. Jadi sobat-sobat bisa sholat di sini. Untuk remote AC-nya ada ditempel di sini. Bantalnya kita dapat 4, terus ada TV sekitar 45 inch atau 50 inch. Dengan menu-menu yang disediakan melalui barcode ya, sudah modern. Ada colokan di mejanya. Di sini ada mejanya untuk kita kerja dengan kursi yang nyaman seperti ini. Jadi cocok banget buat yang staycation atau business trip. Nah, untuk yang menariknya di kamarnya ada tambahan sofa seperti ini nih sob. Di sebelah kasur ada lemari kecil atau meja kecil dengan ada tulisan memo dan telepon. Serta di sebelah sofa buat healing-healing, kita langsung ngadep ke kolam renang. Nah, yang tadi mantep banget kan? Oke sobat-sobat, ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya dengan pintu yang transparan seperti ini. Nah, kacanya gede dan wastafelnya bersih banget. Terus ada sabun batangan. Kita juga dikasih 2 air mineral. Kita dapat toiletries, ada cotton bud, shower cap, dental kit, dan sanitary bag. Ada tisu di atas ini, jadi modelnya kayak gini ya, keren banget. Terus ada shower roomnya, ada hand shower dan shower yang besarnya di atas ini. Kita juga dapat ini nih, sampo dan bed shower gel yang ada di sebelahnya seperti ini. Jadi sebelahnya ada toilet dengan flush seperti ini, hand flush dengan 2 anduk kecil dan 2 tower besar dan 2 towel besar, anduk besar. Di sini juga ada tambahan buat colokan untuk shaving, exhaustnya di sana. Oke sob, ini kamarnya Hotel Santika Cirebon. Jangan kemana-mana dulu, kita lihat sarapannya yuk. Selamat pagi sob, waktunya kita sarapan nih. Nah, restonya di sana, di sebelahnya kolam. Di sini di depan resto sudah ada beberapa kuliner. Ada mie godok nih. Di sini juga ada lontong sayur. Terus di sini ada kayak takoyaki gitu. Dan egg cornernya ada di depan restonya. Restonya kita lihat yuk ke dalam. Halo mbak, dari 304. Oke, kita cek suhu dulu. Terima kasih. Isi. Nah, ini suasana restonya. Yang menarik di sini, pertama kali tadi saya masuk adalah untuk stall kopi. Di sini kopinya, nih lihat sob, ini wedang-wedangan ya, nggak cuma kopi. Jadi ada jamu tradisional, ada wedang-wedang macam-macam, ada secang, cengkeh, ada teh hijau, ada teh melati, dan lain-lain. Dan ini ada gulanya juga, gula batu, gula Jawa, dan gula pas. Nah, di sini ada manis, yang manis-manis nih, kue-kue tradisional. Seperti ini sob, ada kue, ada donat, ada puding, ini kue jajanan pasar, dan croissant, roti, dan lain-lain. Untuk yang suka cereal juga di sini lengkap. Dengan yang suka jus nih, favoritnya jus. Ini ada macam-macam dan ada ini nih, aduh, giler banget ini ya. Nah, untuk suasananya bisa di luar, di outdoor, atau di indoor. Dan untuk main course-nya ada di sini. Mau nasi putih, mau nasi goreng, atau soun. Di sini sekarang ada tumis dan ikan. Nah, buat yang nggak suka makanan berat, di sini ada porridge atau bubur. Buburnya juga macam-macam ya. Ada bubur nasi, sama bubur kacang hijau dan ketan hitam. Ini ketan hitam, ini kacang hijau. Buat yang nyemil-nyemil, ada mini pizza. Sama fruit stall. Fruit stallnya juga unik-unik nih. Selain ada semangka, juga ada pisang, ada salak, rambutan, wah mantep ya. Dan ini ada stol saladnya, serta ada kanape di sini. Nah, buat sobat-sobat yang, oke, kita lihat sana yuk. Nah, buat yang pengen sarapan sambil ngerokok bisa di luar sini nih. No, dia langsung di sebelah kolam renang sob. Jadi enak view-nya. Sobat-sobat bisa sarapan sambil menikmati view kolam renangnya yang indah banget dan adem banget karena banyak pepohonan di sekitarnya. Serta suara burung sobat-sobat bisa dengar. Nah, ini bisa didapatkan cuman hanya di Hotel Santika Cirebon. Oke sob, buat yang mau ke Cirebon ada planning entah itu bis trip ataupun staycation, cocok banget di sini sambil healing. Jangan lupa di follow akun Sobat Kuliner, Instagram, TikTok, dan lain-lain, serta di subscribe akunnya Sobat Travel, biar sobat-sobat dapat info soal jalan-jalan dan soal staycation di banyak tempat. Sobat Traveler, review hotel sob. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.